Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Green. Sobat Green, pernahkah kalian melihat barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi? Biasanya dibiarkan begitu saja. Kebanyakan masyarakat hanya memandang sebelah mata barang bekas, yang bila dikreasikan dapat menjadi barang bernilai jual tinggi. Nah, kali ini kita akan coba membuat kreasi barang bekas sebagai wadah alat tulis untuk mempercantik meja kerja atau meja belajar Sobat Green. Bersama saya Citra Novia Desyani, yuk kita simak tayangan berikut ini. Barang bekas dapat dikreasikan menjadi barang-barang serbaguna dan jauh lebih bermanfaat. Contohnya, hiasan dinding, bingkai foto, dan wadah alat tulis. Nah, wadah alat tulis sendiri merupakan salah satu barang yang wajib ada di meja kalian. Dengan adanya wadah ini, alat tulis kalian akan tersimpan dengan rapih dan dapat menambah estetika di meja kalian. Sayangnya, masih ada barang bekas di tempat sampah yang didominasi oleh barang anorganik. Padahal, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengatakan, sampah nasional di Indonesia mencapai 65,8 juta ton per tahunnya, di mana banyak sampah anorganik yang dibuang ke laut, yang dapat menyebabkan pencemaran air, kerusakan ekosistem laut, dan masih banyak lagi. Nah, Sobat Green, untuk itu, kita dapat berkontribusi dalam mengatasi jumlah sampah anorganik dengan menggunakan bahan lain pengganti bahan anorganik untuk membuat wadah alat tulis. Contohnya, koran bekas dan kaleng bekas. Koran sendiri, jika kita kreasikan, akan memiliki motif tersendiri. Kalian tertarik kan untuk membuat wadah alat tulis dari koran bekas dan kaleng bekas? Yuk langsung aja kita siapkan bahan-bahan dan cara pembuatannya. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat wadah alat tulis diantaranya koran bekas, kaleng bekas, double tip, gunting, dan lem. Itulah bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Tidak sulit kan Sobat Green? Langsung aja yuk kita simak cara pembuatannya. Pertama-tama, robek koran menjadi 4 bagian. Lalu gulung setiap koran bekas yang sudah terkumpul banyak. Dan jangan terlalu besar. Lalu, jika koran yang sudah digulung terkumpul banyak, tempel double tip pada kaleng. Dan tempel satu persatu gulungan koran tadi. Setelah semuanya sudah ditempel, bentuk koran yang sudah ditempel tadi dengan gunting sesuai kreasi sendiri. Ketika semuanya sudah selesai, wadah alat tulis dari barang bekas pun siap digunakan. Nah, itu tadi adalah cara pembuatan wadah alat tulis dari barang bekas. Semoga setelah membuat wadah alat tulis tadi, dapat membuat kreativitas Sobat Green semakin bertambah.
Kali ini sobat sudah tahu kan cara mengurangi barang bekas di sekitar kalian? Jadi mulai sekarang, kalian harus bisa berpikir lebih kreatif dan inovatif lagi dalam memanfaatkan barang bekas di sekitar kalian. Saya Citra Novia Destiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Green.